kita masuk YouTube. Nah, nanti diputer ya. Oke. Ini dengan Mas Rizky, ini mengalami cedera bahu. Sudah berapa lama ini? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Cedera 5 tahun. Penyebabnya apa? Penyebabnya press, dulu nge-gym. Nge-gym ya. Express. Nah, sekarang ini mengalami cedera bahu ini sudah 5 tahun. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan gerakannya menjadi terbatas. Ya, room-nya terbatas. Bahwa cedera ini mengakibatkan room terbatas atau luas gerak sendinya terbatas. Contohnya gerak apa yang sakit? Gerakan apa yang sakit? Kalau jangan grogi dah. Ini maksimal. Iya, ini maksimal ya. Ini maksimal. Coba yang kanan. Ini. Nanti takutnya nih kurang masuk. Ini ya. Sama disamakan. Ini real ini. Ini enggak bisa. Stop mentok ini. Mentok ini. Sakit ini. Sakit ya. Sakit ini? Sakit. Oke. Nah, kita akan rilis otot ini. Karena ototnya gede, ini butuh waktu. Gitu loh. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau enggak bisa ya kita akan cari mengapa ini enggak bisa. Kita akan analisa bersama. Mudah-mudahan bisa. Lepas bajunya. Wah, tubuhnya mantap ya. Sama ini. Ya, ini kita cek ini. Lepas aja. Ya, gini. Coba tangannya gini. Kita cek. Ya, kita cek. Tangannya gini. Ya, ini. Halo? Sakit, Pak. Sakit ya? Ini? Lebih sakit ya? Nah, segini ya. Tegap-tegap. Nah. Jadi ini kan, grogi kan, ini grogi ya. Grogi ya, ini. Sakit ini? Sakit ya? Ini? Ini? Sakit. Sakit ya? Kan. Coba tangan di atas. Ini. Satu. Iya. Dua. Sekarang ini, katanya geli ini. Ini kaget. Kaget. Betul ya? Jadi ini sakit. Ini sakit. Ya? Betul ya? Oke. Sekarang kita akan rilis ini, ototnya ini. Jadi ada kitabnya ya, nanti kalau lupa kita buka bukunya. Ya. Nah, kita akan rilis agak maju. Agak maju. Oh, bukan kursinya. Oke, maju lagi. Oke, siap. Nah. Jadi ini yang pertama kita oleskan dulu. Ya, biasanya kalau orang sakit ini ya, media kita itu pakainya tidak pakai minyak yang dicencem didiamkan selama bertahun-tahun enggak. Ya. Ini pakai Himbody aja biasa. Himbody biasa. Ya, bukan di enggak. Semua. Wah, ini beda sekali ini. Ini ada dari sentuhan ini udah beda. Ini lebih kecil, betul kan? Ini halus ini. Ini oh, ini. Ini kan enggak ada. Nih. Jadi inilah yang mengalami namanya spasmo. Ini. Kalau sudah sering pijit itu tahu oh ini. Ini. Sakit mas? Hai. Wah ini full ini kan ini. Ya kalau ini nggak apa-apa. Ini beda. Ini beda. Ya? Aman ya kan? Aman Sulaiman. Ya ini kan ototnya besar pakai ini. Iya mas? Nah. Ya. Perpet ya. Satu. Ya dari trapesiusnya ini. Sekarang latimus dorsinya ini. Ini. Kita nggak bisa menentukan berapa lama. Ya, karena otot orang itu berbeda-beda. Ya, kemampuannya ini berbeda. Ini ototnya besar, tentunya lebih lama karena ototnya terlatih. Itu. Jempolnya kecil ini. Bayangin ini ya, di rumah saya tuh seperti ini tiap hari. Jempolnya kayak capek ini. Weh. Tapi kalau enggak ini bisa rusak. Harus hati-hati. Ini apalagi ini. Lihat dari depan. Ya, ini lihat ini cuma gini aja nih. Ini jangan ditahan. Kalau ditahan akan sakit. Ini lekas jalan ya. Sakit ya? Nah, sekarang kita akan bandingkan. Ya, akan bandingkan ini. Ini enggak apa-apa. Nih. Ini enggak apa-apa. Tapi yang ini depan ini. Sakit atau geli? Dua-duanya. Loh, kalau dua-duanya seharusnya ini kan geli kah? Iya. Ini kan harusnya kan geli. Enggak. Ya geli, jadi ini memang
Sakit. Belum. Satu. Sakit ya? Sakit. Ya. Wah, ini tangan saya sudah langsung terasa ini. Langsung ngegas ini. Kita itu kalau dapat pasien seperti ini tuh waduh. Sudah. Sakit enggak nih? Sakit enggak? Belum. Satu, dua, tiga. Ini sakit padahal ini. Betul kan? Tidak begitu, Pak. Ya begitu ya. Aman. Aman. Ini sama dengan besi. Ini tadi kan sakit. Ini sudah. Sudah. Halo? Aman. Ini sulapan, Pak. Sulapan. Dikira sulapan, saya bawa apa gitu ya. Ini loh. Sudah beda. Ini sudah beda ini. Nih. Oke, cek tangannya. Set. Kembalikan lagi. Kembalikan lagi. 5 tahun loh, 5 tahun nih. 15 menit. 5 tahun ini. Ya. Jadi orang yang mengalami seperti ini tuh banyak sekali. Bisa ya? Kok bisa ya? Bingung, sulapan. Ini gimana ceritanya? Ya? Ceritanya gimana? Loh, tadi kan makanya didengerin tadi teorinya. Kita ini aja. Jadi inilah contoh bahwa orang atlet hobinya olahraga mengalami cedera, teorinya akan mengakibatkan rumnya terbatas. Yang kedua akan mengakibatkan apa? Spasmo. Ini ya, kekakuan otot tadi. Lah masas inilah salah satunya merilis otot. Ini bagi orang yang enggak memahami teori, hajar dades-dades rusak. Bertambah parah 5 tahun ini. Betul kan? Berapa menit ini? Ini sudah tidak apa-apa. Nah gitu loh. Ini. Sudah tidak apa-apa. Wah langsung saya. Ini tangan saya langsung prengkel semua ini. Kalau mijitnya orangnya yang gering-gering ini ya. Kalau coba seperti ini. Enggak terasa. Makanya tukang pijit itu harus. Berisi. Tapi pasien saya kok kurus ya. Itu sudah kurus tapi isinya itu. Oh luar biasa itu ototnya. Oke, siapa di sini ada yang tanya? Sambil gerak saya. Ada yang tanya? Enggak ada. Entar dulu, sabar. Oh ya ini. Ya tergantung, tergantung apa namanya atletnya, orangnya gitu loh. Itu kalau misalnya di pijat sebelah sini, efeknya di bau? Iya. Gimana? Efeknya gimana? Ya efeknya ini enggak sakit. Ini contohnya. Enggak. Tadi sakit kan? Sakit. Ini sudah enggak apa-apa. Ini sudah enggak apa-apa. Sudah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tangan di atas. Katanya kaget. Sudah enggak apa-apa. Nah, ini masih ada 2 titik yang harus diselesaikan. Selesaikan enggak? Selesaikan. Lah, mau total atau bayar dulu? Loh, saya sini bayar beda bayarnya. Lima tahun. Oke, 5 tahun itu. 5 tahun seperti ini, contoh aja kalau enggak ini. Ya 5 tahun, misalkan nih 1 juta kembali dibayar enggak? Gimana? Itu loh. 5 tahun, ini kan enggak bisa ini. 1 juta dibayar enggak? Lubuk gesek, Pak. Tapi dibayar enggak? Dibayar. Ya bayaran. Sudah dibayar. Ya udah bayar. Karena apa? Sehat itu adalah mahal. Ya, mahal lagi kalau sakit. Itu luar biasa. Ya, di tempat saya itu orang jauh-jauh itu kasusnya seperti ini. Kita akan selesaikan. Time 942. Ah, 942 ini. Nih, wah ini. Enak sekali ini. Ser. Ser. Halo, ini apa lagi nih? Ini ya, ini kalau sakit ini.
ini bagi yang tidak sakit. Ini yang nggak sakit ini. Nggak ada gestur sama sekali. Apa saya itu mengurangi? Sama kan? Sama. Sama. Tapi yang otot ini yang mengalami spasmo ini, diginikan aja tuh sudah terasa ini. Betul kan? Itu. Jadi ini saya lebih pelan ini, lebih pelan nih. Rasanya tuh telur puyuhnya kemarin. Telur puyuhnya. Telur puyuh ini. Ya. Ini bisa. Enggak ada telur. Telur puyuh, Pak. Telur dinosaurus. Oke. Ya, ini sudah enggak. Ya, sudah. Ya, kita akan lakukan yang namanya ini sudah beda. Ini sudah enggak sakit. Betul kan? Ini? Nih. Pucet. Grogi pucetnya ini. Jutaan iki marek pucet. 1 juta pucet ah, itu bukan intermezzo, ini gratis ini. Gratis ya. Daripada ngantrinya berbulan-bulan ke sini ya. Gratis ya. Oke, tegap, kita reposisi. Maju. Maju. Ini caranya seperti ini. Ya, ini. Ya, dorong, set. Ini. Wah, langsung. Kok bunyi klek aja? Ya. Jadi mare posisi itu bersih ini. Itu. Prinsipnya rilis ototnya, reposisi sendinya. Ini cara seperti ini. Ya, ini dorong, set. 1 2 3 up, selesai. Udah selesai. Bayaran. Cek. Cek lagi. Wah. Ya. Oke. Nah, sekarang gini. Ini coba mereview tadi, coba disampaikan. Hasil. Apa yang direview? Ya tadi tuh sakitnya terus dimasas terus hasilnya bagaimana? Jadi yang saya rasakan tadi memang keterbatasan gerak dari bahu. Dan memang itu saya rasakan sudah lama dan sangat mengganggu. Iya. Terutama apa namanya ketika pada saat diangkat ya. Pada saat mengangkat beban. Mengalami keterbatasan terus ada bunyi ceklek. Ceklek gitu. Iya. Ini bunyi ceklek berarti. Aman. Aman ya. Nah, contoh seperti ini. Wah, saya sudah sembuh gitu kan? Besok nge-gym lagi. Kena lagi enggak? Kena lagi. Kena lagi. Mengapa kena lagi? Karena bunyi penguatan. Itu. Karena apa? Jadi setelah pasca cedera itu akan mengalami namanya penurunan fungsi otot, massa otot. Ya, gerak terbatas, kekakuan, terjadi atrofi, lemah. Nah, ini belum latihan tadi, fase berikutnya latihan mobilitas sendi, stressing, penguatan. Ini langsung dibuat nge-gym lagi akan mengakibatkan cedera berulang. Karena apa? Ototnya belum siap. Nah, prinsip dari massage tadi dah ditenangkan dulu. Habis itu adalah latihan mobilitas sendi, penguatan. Kalau sudah kuat, ya udah. Ini diawali dari nol, jangan langsung wah, sudah bleng langsung maksimal kena lagi. Karena apa? Beban sama kapasitas lebih besar bebannya. Kapasitasnya ngangkatnya 100 kilo. Wah, merasa enak angkat 150 kilo. Kena lagi dah? Kena lagi. Nah, besok ke tempat saya, pindah. Ini gratis besok. Nah, oke, gitu ya. Nah, sekarang praktek nanti akan didampingi dengan tim kita. Terima kasih. Mantap dulu. Ah.